kejadian HP Abang hilang juga, Bang? Hilang juga. Jam berapa kejadian hilang HP-nya, Bang? Sekitar jam 4 pagi. Jam 4 pagi? Iya. Kronologisnya gimana, Bang? Apa diambil dari kantong atau gimana? Diambil dari kantong. Walaupun udah kecelakaan gini, masih ada juga yang berani, Bang, ya? Juga. Makanya itu orang kena musibah, dia mencari kesempatan dalam kesempitan. Itulah manusia yang nggak tahu diri. Itu bukan manusia, itu binatang. Assalamualaikum kawan-kawanku semuanya, bertemu lagi dengan channel YouTube LTrak Video, channel YouTube seputar aktivitas truk dan bus di jalan lintas Sumatera. Dan di siang hari ini ya, mendapat kabar ada satu kecelakaan, yaitu truk tangki CPO yang mengalami remblong ya. Kejadiannya ini tadi malam di tanggal 26 Mei 2023 ya teman-teman. Jadi menurut keterangan, kejadian ini sekitar pukul 8 malam ya. Truk tangki ini melaju dari Langga Payung menuju ke Pelabuhan Belawan Medan. Dan di turunan ini terjadi tiba-tiba remblong, jadi menyebabkan truk ini menabrak satu minibus yang langsung terlempar, dan di depannya lagi menabrak truk tangki CPO-nya juga ya, yang satu rombongan dari Langga Payung menuju ke Pelabuhan Belawan. Dan di lokasi kejadian ini sekarang ini tidak ada truk tangki CPO yang satu laginya ya teman-teman, karena sudah pergi karena bermuatan juga. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa ya teman-teman. Kita lihat bersama ya, kondisi truk tangki ini hancur parah ya, luar biasa parahnya. Dan di dalam truk ini ada dua orang ya, satu sopir dan satu kernet, yang menurut keterangan bapak dan anak ya teman-teman. Mungkin untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan keterangan kernet yang selamat dari kejadian ini ya teman-teman. Sekitar jam 8 malam aja Nisa. 8 malam. Dari mana? Apa ini, Bang? Tujuannya kemana? Belawan. Berarti dari Langga Payung. Langga Payung. Muatannya apa? CPO. CPO memang. Tapi nggak ada korban jiwa, Bang ya? Nggak ada. Memang kejadiannya karena remblong atau ban pecah? Remblong. Remblong. Iya. Dari atas ngeblong dia, enggak ada remnya. Remnya. Anginnya yang ada. Anginnya. Jadi langsung nabrak yang truk di depannya. Sebelum nabrak truk depan, nabrak motor kecil. Mobil sebelah kanan. Oh, bus itu ya? Iya. Jadi busnya barulah nabrak ke truk itu, kawan sendiri. Kawan sendiri ya. Terus yang ditabrak muatan juga? Muatan juga. CPO-nya nggak muntah? Nggak apa? Tumpah? Nggak tumpah. Jadi yang dari bus itu nggak ada korban? Nggak ada korban. Tapi macet dari malam jalan ya? Iya, macet panjang, Bang. Abang dengan siapa namanya, Bang? Adit Dasaragi. Dasaragi, Bang, ya. Jadi sopirnya orang tua sendiri? Iya. Oke deh, Bang. Terima kasih. Mudah-mudahan urusan cepat selesai, Bang, ya. Bang, jadi udah kejadian HP Abang hilang juga, Bang? Hilang juga. Jam berapa kejadian hilang HP-nya, Bang? Sekitar jam 4 pagi. Jam 4 pagi? Iya. Kronologisnya gimana, Bang? Apa diambil dari kantong atau gimana? Dari kantong. Walaupun udah kecelakaan gini, masih ada juga yang berani, ada, Bang, juga. Ya? Makanya itu orang kena musibah, dia mencari kesempatan dalam kesempitan. Itulah manusia yang nggak tahu diri. Itu bukan manusia, itu binatang. Berapa HP-nya hilang, Bang? Ada dua. Ada dua? Iya. Jadi nggak bisa komunikasi nih ke toke nih? Nggak bisa. Empat kawan-kawan aja lah tadi singgah, suruh telepon kan gitu. HP bapak juga hilang gitu? Iya. Uang ada hilang, Bang? Dompet? Uang nggak ada, dompet nggak ada. Soalnya dompet itu disembunyikan. Sembunyikan? Iya. Mana HP aja taruh kantong. Hilang, loncong sebentar aja, Bang, loncong. Ya? Astaga. Tinggal ini lah, Bang, satu-satunya. Nah, charger. Iya, astaga. Oke lah, Bang. Mudah-mudahan nanti diganti ganti yang lebih baik lagi, Bang. Oke, siap, Bang. Oke, Bang. Terima kasih, Bang.